Uleni 200 gram kelapa parut kasar, 400 gram tepung sagu tani, dan 1 sendok teh garam sambil ditambahkan 125 ml air sedikit-sedikit sampai berbutir. Panaskan cetakan kue rangi di atas api sedang, tuang adonan, lalu tutup dan biarkan 5 menit sampai matang, kemudian angkat. Untuk sausnya, rebus 150 gram gula merah dan 200 ml air sampai gula merah larut. Saring, kemudian kentalkan dengan larutan 5 sendok teh tepung sagu tani yang dilarutkan dengan 5 sendok teh air. Aduk sampai meletup-letup, angkat. Sajikan kue rangi bersama saus gula merah.